Di setiap kesulitan, pasti ada jalan keluar. Dengan semangat, halangan ataupun rintangan tak menjadi ganjalan dalam menggapai cita-cita. Dengan semangat kebersamaan, niat yang negatif akan menjadi positif. Hal inilah yang terlihat jelas dalam spirit keluarga anggota DPR RI Komisi 5, Anton Suranto, dalam menyalurkan bingkisan lebaran kepada 50-an anak jalanan dan anak yatim yang tergabung dalam Sanggar Senja yang terletak di Gang Duku, Papuaran, Cibinong, Kabupaten Bogor. Melalui gang sempit, warga anggota DPR Dapil Kabupaten Bogor ini melihat langsung keberadaan Sanggar Senja, ruang belajar anak-anak jalanan yang dibangun melalui swadaya kelompok anak muda. Di sini anak jalanan dididik, dibina, serta diasuh dengan sentuhan kasih sayang ketulusan. Sebuah bingkisan mungkin tidak akan ada artinya, tapi melalui kepedulian kepada anak-anak kurang beruntung ini, paling tidak membangkitkan semangat untuk saling membantu, saling berbagi, demi menggapai masa depan anak-anak Sanggar Senja ini.